Wisata baru ya. Oh. Iya. Gak apa-apa ya. Jangan lupa di subscribe ya. Ini ya, tiket masuknya 10.000 ya. Yang penting happy. Semangat, semangat, semangat buat konten. Kenapa? Boleh, satu orang 10.000. Jadi pakai satu motor aja biar 10.000. Ini biasa, ini wisata baru ya? Wisata baru ya? Oh. Iya. Gak apa-apa ya? Jangan lupa di subscribe ya. Komen dan subscribe. Kalau nggak subscribe, retak ginjal kalian. Oh, ini yang jaga nih kakak-kakak cantik nih. Boleh ke ujung sana ya? Oke. Tempat wisata baru ini guys, baru dibuka sepertinya dan jalannya baru. Kita coba masuk ke sini. Sepertinya ada pelantar baru dari kayu. Kita akan ke sana. Ini pelantar ya teman-teman, kita mau coba ke situ ya. Kita mau coba casting di pelantar situ, di tempat wisata baru ini. Wisata Harimau tadi kalau salah namanya. Kita mau coba dulu. Di sini ada kantin ya guys. Iya, gratis pak. Air putih itu gratis tuh, minum aja. Ini kantin punya wisata Harimau namanya tadi ya. Pantai Harimau. Pantai Harimau Batam guys. Jadi yang belum tahu, wisata Harimau ini tepatnya mengarah Tangga Seribu. Jadi sebelum ke Tangga Seribu ada. Nanti itu di sebelah kanan, belok kanan dia. Saat ini jalannya belum diaspal ya, karena kayaknya baru dibuka. Jadi di sini saya di kantin dulu. Jadi kita hari ini kompetisi ya, saya awali. Jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba piknik sambil mancing ya, berwisata di Taman Harimau, Bukit Harimau ya, di Sekupang. Pantai Harimau. Pantai Harimau, Sekupang ya, di Batam. Ya. Jadi kita minum kopi dulu. Ya.
kita menikmati kopi ini di pinggir pantai yang seperti ini. Memang suasananya beda, suasananya itu gimana ya, asik. Apalagi di bawah pohon, di pohon kopi. Jangan lupa pantengin terus kondisinya dan perjalanannya masih bersama matahari tanah Melayu. Aku anak pulau, kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Us, ngepir dia. Boleh. Ini adalah tempat rekreasi baru ya. Ini tempat rekreasi baru. Ini lokasi masih di Sekupang ya. Nanti kita eksplor pantai ini, keindahannya ataupun fasilitasnya ya. Jadi buat teman-teman yang baru menemuin video ini di channel teman-teman ataupun sahabat-sahabat fishing, hari ini kita kemungkinan nanti coba kalau bisa kita casting, kalau enggak kita ya akan bermain aja di pantai ya. Tetap saksikan terus ya videonya sobat fishing dimanapun Anda, semoga aku anak pulau, kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Lihat laut berhias nelayan, aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan, di pulau bertua kepulauan Riau. Beragam budaya, warna suku bangsa, namun tetap rukun damai sejahtera. Biarpun berbeda namun kita tetap satu, di tanah Melayu, hai budaya negeriku. Aku anak pulau, kepulauan Riau, pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau, kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, tak ada gaduh, persatuan mesti tetap utuh. Berat sama dipikul, ringan sama dicincing, seia sekata, satu langkah maju bersama. Anak pulau, kepulauan Riau, pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau, kepulauan Riau, jiwa dan ragaku. Halo guys, untuk membangun negeri. Apa nih namanya, dia suka berenang guys.
untuk membangun negeriku. Wah, masuk lagi dia guys. Bisa lah nggak ada jukung naik kano nih, orang barat bilang kanau. Naik apa bro? Kano. Naik kano tadi ya. Semangat buat konten. Hutan ya nih, hei. Nak ke mana?